Selamat malam para loze, para guru dan para senior serta panitia yang saya hormati. Salam welas asih, menolong sesama dengan kasih dan sabar. Perkenalkan, nama saya Ibu Cecilia Endang Mulyani, berasal dari Solo Baru, Sukoharjo. Di mana saya bisa berdiri di sini karena merasa penasaran sekali dengan apa yang ada di dalam tema Long Vitology ini apa. Saya adalah pasien dari Center Solo Baru yang sudah mengikuti 20 pertemuan. Saya penderita sakit asma akut. Hidup saya hanya tergantung dengan obat ini. Satu bulan harus menghabiskan satu botol ini. Bagi saya harganya mahal, tapi mungkin dari Bapak Ibu murah ya. Setelah saya mengikuti Long Vitology ini, obat ini sudah berkurang pemakaiannya. Karena saya bertekun mengikuti, biarpun pertama-tama apa sih capek gitu nggih, tapi lama-lama saya ketagihan sampai saya harus datang itu harus 2 kali naik angkot, tetapi tetap inilah fungsinya. Saya pasti disembuhkan di dalam Long Vitology ini, dan bertambahlah penyakit saya lutut. Kalau sudah ndodok itu mau berdiri harus jengking. Gitu nggih. Tetapi rasa penasaran saya ini timbul, saya harus menuju kemana? Bu Harislah contoh saya atau senior saya mengajak, "Ayo Mbak ke Megalang ikut pelatihan." Tanpa pikir panjang saya ikuti karena ingin lepas dari penyakit yang ada di dalam tubuh saya. Setelah saya ikuti kemarin malam dan tadi pagi, kami belajar untuk menerapi. Karena saya pasien sedikit banyak sudah tahu apa yang harus dilakukan, tapi tetap dengan pendampingan para senior. Saya lakukan terapi yang pertama, itu benar-benar ada getaran, ada gerakan, saya tunggu. Tetapi saat terakhir mau selesai, itu justru lutut saya yang sebelah kanan seperti ditutup. Tapi saya tetap bertahan. Biar saya tunggu. Karena saya masih nerapi pasien. Setelah itu selesailah sesi pasien yang pertama. Saya istirahat, minum, menunggu teman-teman yang lain. Dapatlah dipanggil oleh kakak-kakak senior itu, saya harus nerapi 2 kali. Karena waktunya mepet, dibantu para senior itu ada 3. Saya dapat di bagian punggung. Saat saya terapi di punggung itu, tangan saya yang sebelah kiri sakitnya minta ampun, sakit sekali. Benar-benar sakit, tetapi saya harus tetap bertahan. Setelah selesai, apa yang saya rasakan? Sakitnya hilang, saya duduk sudah dengan santai. Lutut saya tidak sakit lagi. Inilah Long Vitology itu. Saya sudah enggak sakit. Padahal kemarin saya kalau sudah ambil apa-apa mau berdiri, nek bisa mbok enggak usah pakai yang pakai jongkok. Tapi sekarang lihat Bapak Ibu, saya dengan santainya. Inilah yang saya geluti untuk malam ini, sehingga kita pada malam hari ini supaya bisa berlatih bersama, sehingga penyakit asma saya pergi jauh dari kehidupan saya dan saya bisa melayani panjenengan semua, dan nanti saya siap untuk ikut di Center Solo Baru. Terima kasih, selamat malam.